Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, apa kabar Bapak Ibu? Hari ini saya akan berbagi pengalaman bagaimana membuka Google Classroom di kelas 6A Sumber 2 Tuban. Yang pertama harus kita siapkan, pastikan kita mempunyai sambungan internet yang aktif. Kemudian pastikan kita juga sudah mempunyai akun Gmail dan passwordnya tidak lupa. Langkah yang pertama kita kerjakan adalah buka Google Chrome atau Mozilla. Kemudian di Google Search kita ketik Google Classroom, kita enter, masuk, kita cari Google Classroom. Nah, jika di komputer Anda sudah ada akun Gmail-nya, maka tinggal klik seperti ini. Jika belum, kita masukkan, kita daftarkan akun Gmail kita dan masukkan passwordnya. Langsung kemudian sign in. Jika sudah punya akun, maka tinggal klik akunnya seperti ini. Kemudian klik berikutnya. Kita sudah masuk ke Google Classroom. Nah, untuk memulai kelas baru, lihatlah ada tanda plus di sini. Nah, klik. Kemudian untuk join class, ini untuk siswa nanti. Untuk create class, ini. Kita create class, membuat kelas, kita create. Nah, kemudian kita beri tanda centang pada kotak ini, kemudian continue. Kita beri nama kelas kita, misalnya kelas 1A SD nomor 2 Tuban. Kemudian seksinya adalah tematik K13. Mungkin pelajarannya ada yang kita akan ajarkan, misalnya PKN. Kelasnya ada di ruangan 1A. Maka kita tinggal create di sini. Kita tunggu sesaat. Maka kelas akan sudah tercipta. Nah, di kelas ini kita bisa chatting dengan siswa kita, ya kan? Kita bisa membuat tugas, ujian, dan sebagainya. Kita bisa melihat siapa saja yang hadir di sini. Kemudian kita juga bisa melihat nilai atau menilai siswa di sana. Baik, yang kita bahas sekarang adalah bagaimana cara kita memberi tugas. Nah, di sini tugas. Nah, kita buat. Classwork-nya kita create, kita buat tanda plus klik. Kemudian ada beberapa jenis tugas di sini. Ada tugas, ada quiz, ada pertanyaan, ada materi ajar. Nah, materi ajar kita bisa klik. Nah, misalnya materinya tentang apa? Tentang hak dan kewajiban misalnya. Kewajiban. Oke. Bacalah materi. Misalnya. Nah, untuk materi ini kita bisa membuatnya langsung, kemudian kita ketik atau kita pastikan materinya di sini, atau kita bisa add link di sini. Nah, dalam hal ini bisa add linknya, bisa filenya, bisa dari YouTube kita klik. Nah, misalnya dari file kita ambil, contohnya adalah kita ambil filenya, nah, ambil dari komputer kita. Nah, misalnya hak dan kewajiban, kita linkkan di sana. Nah, kita open, kemudian kita masukkan, kita upload. Nah, tunggu, menyimpan sejenak, kemudian kita post. Nah, maka materi sudah ada di sana. Kemudian kita lanjutkan misalnya memberi tugas. Nah, untuk memberi tugas ini kita akan lanjutkan pada video berikutnya. Demikian untuk tahap 1, semoga bisa dimengerti. Terima kasih. Nah, untuk berikutnya kita akan membuat tugas kepada siswa. Kita klik create, kemudian kita
Hari tugas. Tugasnya adalah latihan soal dengan kuisis. Ini berguna sekali untuk mematangkan materi sehingga siswa bisa mendapatkan nilai yang bagus. Petunjuknya, satu, mainkan, kemudian dua, screenshot hasil. Kemudian tiga, kirim hasil. Nah, kita bisa membuat sendiri kuisnya di sini. Bisa juga kita add file yang sudah ada atau link yang sudah ada. Dalam hal ini Pak Guru ambilkan dari link yang sudah kita punya. Kita ambil dari sini. Nah, kebetulan Pak Guru sudah punya kuisis yang Pak Guru siapkan. Kita copy. Kemudian kita pastikan ke sini. Nah, sudah. Masih tunggu sejenak biar dia menyimpan, kemudian kita assign. Nah, ini sudah. Sudah jadi, yang ini draftnya kita hilangkan saja. Jadi alat latihan kuisisnya sudah siap dipakai. Nah, nanti siswa bisa klik di sini, kemudian langsung bisa belajar soal dengan kuisis. Itu untuk tugas yang kedua. Untuk berikutnya adalah kita akan membuat tes online. Baiklah, untuk berikutnya kita akan membuat tes online untuk mengukur keberhasilan siswa belajar. Nah, kita juga klik create dalam hal ini. Nah, ini ada assignment, kemudian kita pilih quiz assignment. Nah, judulnya kita tulis tes online PKN 2 gitu misalnya. Petunjuknya, satu, klik pada jawaban benar, dua, screen shot hasil, kemudian tiga, kirim. Nah, dalam hal ini kita bisa membuat soalnya tersendiri. Kita ciptakan sendiri, kita ketik sendiri, kita buat kuncinya sendiri. Kita juga bisa add file yang sudah ada atau link yang kita sudah punya. Nah, dalam hal ini saya akan add linknya saja, kebetulan soal sudah punya. Kemudian khusus untuk pembahasan bagaimana cara membuat tes online dengan Google Form nanti akan disampaikan dalam video tersendiri. Nah, dalam ini saya akan add linknya. Nah, kita ambil dari link yang sudah punya saya punya, yaitu tes online 2. Kita klik, kita pastikan linknya di sana. Nah, kita tunggu sejenak. Nah, setelah tersimpan maka kita sign atau kita tugaskan. Nah, sekarang tes online-nya sudah siap. Nah, ini sudah siap, siswa tinggal klik saja. Ini yang blank quiz kita hilangkan saja, yang ini yang kita pakai adalah yang tes online ini ya, juga yang blank ini tidak dipakai, yang ini kita hapus saja. Yang ini kita tidak akan gunakan ya, jadi yang gunakan adalah yang ini. Baik, sudah selesai kita membuat kelas Google Classroom, kelas online ini. Kalau siswa dan guru mengetahui tanya jawab, kemudian ini sekali lagi adalah untuk penugasan, memberikan materi, penugasan dan tes. Kemudian ini adalah orang-orangnya yang nanti terdaftar. Kemudian di sini adalah untuk pemberian nilai. Demikian cara membuat kelas online dengan Google Classroom. Terima kasih.